Assalamualaikum pemirsa. Beragam berita kriminal, peristiwa aktual dari penjuru negeri, informasi trending dan viral hingga gosip artis terupdate telah kami siapkan untuk Anda dalam Merah Putih Peristiwa. Pemirsa, polisi menangkap 4 orang yang terlibat bentrokan antara warga dengan supporter sepak bola di Sleman, Yogyakarta. Ya, sebelumnya bentrokan pecah antara kelompok supporter sepak bola dengan warga di sejumlah titik di Yogyakarta pada Senin siang. Keributan antara supporter bola dengan warga pecah di sejumlah titik di Sleman, Yogyakarta pada Senin siang. Keributan pertama terjadi di Jalan Avandi, Gejayan. Rombongan supporter dari Solo tawuran dengan warga. Satu orang dilaporkan terluka dan sebuah sepeda motor rusak. Sementara itu, kericuhan kedua terjadi di kawasan Jombor. Lagi-lagi, rombongan supporter terlibat gesekan dengan warga. Rombongan supporter dari Solo itu tadinya hendak menuju Magelang untuk menyaksikan pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United. Mereka mengendarai ratusan sepeda motor dan melintasi Tugu Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tidak jelas pemicu bentrokan, namun dari informasi yang beredar, para supporter Persis Solo yang memulai dengan memprovokasi menyebut-nyebut supporter PSIM Yogyakarta. Selain itu ada juga supporter yang menendang pembatas jalan di Simpang Demangan. Polisi yang dikerahkan langsung berusaha membubarkan bentrokan dan mengamankan lokasi. Polisi menangkap 4 orang yang terlibat dalam keributan ini. Ada persisian untuk rombongan supporter dari Persis Solo ya yang akan menonton di Magelang, pertandingan Magelang. Tadi sempat datangnya rombongan ke Magelang lintas di jalan salah jalan di Sleman. Termasuk juga tadi di Jombor juga, jadi ada tadi ada sedikit cekcok dengan masyarakat karena ada laporan tadi. Demikian laporan Andri Prasetyo dari Sleman, Yogyakarta.